Segala jenis ilmu hitam akan terpental jika Anda baca doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin. Baik saudaraku, mungkin beberapa dari Anda tidak percaya dan tidak pernah mengalami bagaimana rasanya terkena sihir, santet, ataupun semacamnya. Namun perlu Anda sadari bahwa ilmu sihir, santet, dan ilmu hitam itu memang benar adanya. Sudah banyak orang yang menjadi korban akibat ilmu hitam semacam ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT. Salah satu doa yang bisa digunakan sebagai perlindungan diri dari pengaruh sihir dan santet adalah ayat kursi. Namun, pengamalannya pun tidak boleh sembarangan. Ada beberapa langkah untuk mengamalkan doa ayat kursi sebagai perlindungan diri. Dan berikut ini ya cara untuk mengamalkannya. Lakukan amalan tersebut secara rutin dan istiqomah selama 40 hari. Selain itu, Anda juga perlu memperbanyak sedekah agar semakin banyak orang yang ikut mendoakan keselamatan Anda dan juga keluarga. Namun, jika Anda merasa kesulitan dalam pengamalannya dan butuh bantuan secara spiritual, silakan Anda bisa hubungi saya melalui nomor yang ada di bawah ini. Baik saudaraku, ya saya rasa cukup dari pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, silakan Anda bisa subscribe channel saya dan tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi saat ada video baru dari channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Kang Sudiro mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.